Kayak dia mau beli rumah apa mau beli apartemen. Sekarang bingung. Si Boha apa? Karena mau lihat lagi rusun di Kalideres. Ngapain kali buang-buang waktu? Jadi itu semen nggak bisa pakai sekali. Bisa nanti dicampurin sama ini, semen putih. Ditumbukin aja. Jadi batu. Udah jadi batu, Po. Di dalam kok bisa menjadi batu di luar kan tadi aku di luar ya jangan taruh di batu begitu taruh di atas apa kayak gitu nggak bakal beku begitu semen apa di dalam lemari tetap ya halus. Siapa yang minta makan? Dia aja nyari makan aja, mami minta dia minta duit si Pomen. Lapar kan lu sono? Neng belum makan sama sekali. Ya iya. Lu tau nggak? Kalau ada tukang, si dia minum, si dia itu makanannya. Nasi sih emang dia beli sendiri ya. Kopi-kopi itu mah tahu bersih kita udah kata Bu RT tahu bersih aja udah ngapain repot-repot kalau kayak aku kan maunya ribet si ini loh Om Kumis Pelik ayo mau makan nggak minum nih tante udah siapin kamu mau minum apa kopinya. Jus jeruk air teh kelapa muda janda tua. Ah, mau apa ya, Pelik? Bangsa begituan, Pelik betul. Lu mau suruh dia minum-minum di kopi di depan, bayar berapa duit lu? Jangan main, lu beli kopi cuma tenggo, seduh sendiri. Dia kerja berdua. Iya. Hah? Iya. Suruh tuh si kakek tua beliin kopi, beli cenggo cuman. Kalau lu minum di itu di warteg, goteng sambil gitu. Bisa bayar berapa duit terus angel diborong apa di harian tuh neng borongan maksudnya iya borongan bikin tiga pintu iya tiga pintu dua pintu tiga mana mana sih depan sama dapur. Iya. Kamar mandi udah satu. Terus? Kamar juga. Yang tengah sini. Iya. Hah? Emang dia udah ukur tuh pintu sama? Iya. Hah? Iya. Emang dia udah bawa perabotnya? Udah. Apa aja masih bohong yang ribet. Terlalu ribet, kalau bilang.
Udah 2 bulan lu bayangin kerjaan begini enggak kelar-kelar. Ya kalau bikin pintu aja. Setiap hari beribut. Kan, misi semen pasir itu kan pasti berantakan. Itu kan di depan, Bo. Kok di depan? Nih, lu kira tempel kayu gini enggak pakai semen pasir? Ya nanti itu menanti. Ya ya, dikerjain juga belum udah mikir berantakannya. Enggak usah punya rumah kalau ngomong berantakan mah. Dia di rumah. Siapa? Siapa? Bomen ada. Lihat kan, kalau si Felix habis kerja, dia udah pengen tinggal aja, nah kita yang beresin, ya kan? Buka semen-semen pasir itu, nah kita ngisi sapuin, pelir, mau nginjek. Ah, si bohau, boh. Kan rumah-rumah dia. Rumah dia apartemen. Kemarin aja enggak jadi beli, ngomong apa pemain lollipop, mau lollipop. Wah. Kemarin enggak jadi beli dia. Apa itu kotoran emang emaknya masih ada barang apa lagi sih tahu.